3, 2, 1, 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UJM Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teori gulung dinamo. Teori gulung dinamo ini ada beberapa bab ya secara teori. Kita akan membahas satu persatu. Oke, ini teori gulung dinamo untuk 3 pas. Ya, nah ini bagian-bagian pada dinamo ya. Mungkin udah pada tahu lah kalau apa namanya bagian-bagian yang ada di dinamo. Oke, selanjutnya bab ini yaitu mencari jumlah lilitan pada perubahan frekuensi. Nah, hal ini dilakukan ketika mendapatkan dinamo yang rusak, frekuensi yang ada di nameplate dinamo dengan listrik yang ada di kita itu berbeda. Maka hal ini harus dirubah atau dianjurkan untuk dirubah supaya menyesuaikan dengan frekuensi listrik yang ada. Gitu. Oke, keterangannya seperti ini ya. Jumlah lilitan dari suatu koil berbanding terbalik terhadap nilai frekuensi yang dipakainya. Dengan demikian, naiknya nilai frekuensi memerlukan pengurangan jumlah lilitan, dan turunnya nilai frekuensi memerlukan penambahan jumlah lilitan. Artinya, jika nilai frekuensi yang dipakainya itu naik, maka harus mengurangi atau menurunkan jumlah lilitan. Ataupun sebaliknya. Nah, kita simulasikan. Ini simulasinya. Nih, jika frekuensinya naik ke atas, ya kan? Ini saya simbolkan dia tanda panahnya ke atas. Artinya frekuensi ini naik, maka jumlah lilitan itu turun atau dikurangi seperti itu. Nah, sebelahnya, gambar sebelah kanan itu ketika frekuensi itu turun, tanda panahnya ke bawah. Maka jumlah lilitannya akan naik. Nah, ini tanda panahnya ke atas. Gitu ya, akan selalu berbanding terbalik gitu kan. Jika mencari jumlah lilitan pada perubahan frekuensi. Gitu. Nah, dapatlah rumus seperti ini. Jumlah lilitan baru sama dengan frekuensi semula dibagi dengan frekuensi baru dikali jumlah lilitan semula. Nah, oke, dipahami dulu ya. Jumlah lilitan baru sama dengan frekuensi semula dibagi frekuensi baru, atau kita singkat FS dibagi FV gitu kan, dikali jumlah lilitan semula. Oke, kalau sudah dipahami, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah seperti ini. Sebuah dinamo pada plat nomor tertera 380 volt 60 Hz. Jumlah lilitannya adalah 2000. Frekuensinya akan diubah menjadi 50 Hz pada voltase yang sama. Berapakah banyak lilitan yang diperlukan? Nah, oke, kita akan sederhanakan dulu soalnya ya. Jumlah lilitan sebelumnya sama dengan 2000 lilit dengan voltase 380 volt dengan frekuensi 60 Hz. Maka penghitungannya adalah seperti ini. Jumlah lilitan baru sama dengan 60 dibagi 50. Soalnya kan tadi FS dibagi FB, frekuensi semula dibagi frekuensi baru dikali jumlah lilitan, yaitu jumlah lilitannya sebelumnya itu 2000. Nah, maka hasilnya adalah 2400 lilit. Nah, kesimpulannya jadi jumlah lilitan barunya adalah 2400 lilit pada voltase 380 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, ini apa namanya? Ada perubahan kan ketika dipasang sesuai dengan jala PLN yang ada gitu. Oke, kita contoh yang kedua, lanjutkan. Oke, lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Sebuah dinamo dengan plat nama tertera 380 volt 50 Hz, jumlah lilitan 2000. Karena listrik yang ada frekuensinya berbeda, yaitu 60 Hz pada voltase yang sama. Berapakah banyak lilitan yang diperlukan? Nah,
Sederhanakan dulu soalnya biar gampang. Jumlah lilitan sebelumnya adalah 2000 lilit dengan voltase 380 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Jumlah lilitan baru sama dengan, kembali lagi ke rumus FS atau frekuensi semula dibagi dengan frekuensi baru. Nah, dikali jumlah lilitan yaitu 2000, maka 50 dibagi 60 dikali 2000 sama dengan 1666 lilit. Nah, kesimpulannya jadi jumlah lilitan barunya adalah 1666 lilit pada voltase 380 volt dengan frekuensi 60 Hz. Ini frekuensi yang baru ya. Mungkin seperti itu penjelasannya ya. Jika mencari jumlah lilitan pada perubahan frekuensi, apa yang terjadi jika lilitan ini tidak diubah sedangkan frekuensinya berbeda? Nah, ini akan berpengaruh pada RPM atau rotation per menit dan arus atau ampere pada dinamo. Wah, kenapa bisa terjadi? Lihat apa namanya perhitungan atau rumus di bawah ini. Nah, karena RPM sama dengan, atau biasanya simbol RPM itu N. RPM sama dengan F dikali 120 derajat dibagi pol atau kutub. Penjelasannya seperti ini. F sama dengan frekuensi, P sama dengan pol atau kutub, sedangkan 120 derajat sama dengan sudut pas. N sama dengan RPM. Nah, 120 derajat ini itu adalah jarak atau sudut antar pas pada tiga pasak, ya kan? Nah, kenapa dari mana 120 derajat ini? Itu 360 derajat dibagi 3. Nah, ini mendapatkan sudut yang sama, yaitu 360 dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Oke, lanjutkan. Nah, kita akan melihat apa namanya penghitungan ketika tidak diganti, ya kan, apa yang akan terjadi. Nah, ini misalkan dinamo 60 Hz 4 pol RPM 1810 ampere. Nah, tapi akan dipasang pada listrik 50 Hz. Apakah yang terjadi? Kita lihat rumus yang tadi, N sama dengan atau RPM sama dengan F dikali 120 derajat dibagi pol atau kutub sama dengan 50 dikali 120 derajat per pol. Pol ini di sini ada 4 pol, artinya 4 kutub. Maka hasilnya adalah 1500 RPM. Nah, ini dinamo ini settingan awalnya adalah 1800 RPM, tetapi pada frekuensi 60 Hz. Nah, sedangkan jika dipasang pada listrik 50 Hz, itu akan menjadi 1500 RPM. Begitu kira-kira penjelasannya. Nah, pada arusnya sendiri akan ikut turun. Kenapa? Karena performanya juga berkurang. Nah, ampernya adalah I sama dengan 50 dibagi 60 dikali 10 sama dengan 8,33 ampere. Artinya ada penurunan ampere. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Dinamo 50 Hz 4 pol RPM 1500 10 ampere dipasang pada listrik 60 Hz. Nah, rumusnya adalah N sama dengan atau RPM sama dengan F dikali 120 derajat dibagi pol atau kutub. Nah, maka 60 dikali 120 derajat dibagi 4 sama dengan 1800 RPM. Hal ini ada kenaikan, ya kan? Dinamo yang seharusnya 1500 RPM ini menjadi 1800 RPM karena dipasang pada listrik 60 Hz. Nah, ampernya juga akan ada kenaikan. Kita lihat kalau berdasarkan rumus I sama dengan 60 dibagi 50 dikali 10, maka hasilnya 12 ampere. Nah, jika pada nameplate ini adalah 10 ampere, ya kan,
Tetapi hasil apa pengukuran aktualnya adalah di bawah 10 ampere, misalkan hasil pengukuran aslinya adalah 8, 7 atau 6, itu masih boleh digunakan ya kan, karena ampernya masih di bawah nameplate. Di bawah nameplate ini masih boleh digunakan. Jika melebihi nameplate, maka itu tidak boleh digunakan karena yang terjadi adalah dinamo akan cepat rusak dan cepat kebakar. Kenapa? Karena kawat yang ada pada dinamo tersebut atau koil yang ada pada dinamo tersebut sudah dibatasi sesuai pabrikannya, yaitu maksimal 10 ampere, daya kerjanya 10 ampere gitu. Jadi tidak boleh melebihi 10 ampere. Kalau melebihi 10 ampere akan cepat rusak gitu. Oke, kesimpulannya. Satu, kesimpulannya jika ampere aktual pengukuran setelah dipasang tidak melebihi ampere batas maksimal yang ada pada plat nama dinamo serta putaran mesin tidak terganggu, maka hal ini masih boleh digunakan dalam keadaan urgent. Masih boleh ya. Kalau ini kalau menurut pendapat saya. Yang kedua, akan lebih baik dinamo tersebut dipasang menggunakan inverter VFD. Jadi, jika ada perbedaan frekuensi melalui inverter VFD ini, RPM bisa diatur berdasarkan Hz. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.